Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini kami ke bengkel resmi Yamaha untuk pasang standar tengah 2 di motor Yamaha XSR kami. Karena motor Yamaha XSR 155 ini tidak dilengkapi dengan standar tengah 2. Jadi sebelumnya kami sudah pesan standar tengah 2, tapi itu produk untuk Yamaha Fiction. Ya, motor kami sudah masuk ke bengkel, sebentar lagi akan dipasang standar tengah 2. Jadi untungnya Yamaha XSR 155 ini sebenarnya sudah ada tempat dudukan untuk standar tengah 2 nya. Setelah kami tanya-tanya mekanik di bengkel Yamaha resmi, ternyata produk untuk Yamaha Fiction itu bisa dipasang di XSR 155. Untuk harga standarnya sendiri itu cuma Rp197.000 plus ongkos pasang nanti, menurut info dari bengkelnya itu cuma Rp50.000. Ini dia bentuk dari standar tengah duanya, persis punya Yamaha Fiction. Nanti kita lihat proses pemasangannya seperti apa. Mas-mas mekaniknya sedang mempersiapkan pegas standarnya dimasukkan ke dalam karet pelindung. Nah, itu terlihat ada lubang 2. Itu merupakan dudukan yang memang sudah disiapkan untuk standar tengah 2 di motor Yamaha XSR 155. Mas-mase masih berusaha memasukkan pegas ke dalam karetnya. Semangat, Mas. Standar tengah duanya mulai dipasang pada dudukannya. Setelah terpasang pada dudukan, selanjutnya adalah pemasangan pegas. Ternyata setelah dipasang standar tengahnya ada masalah. Pada Yamaha XSR 155 ini meskipun dudukan standarnya sudah ada, tapi ternyata tempat untuk mengkaitkan pegasnya itu belum ada. Jadi dari mekanik menyarankan supaya dibuatkan kaitan dulu dengan cara dilas. Setelah besinya disiapkan dan mau dilas pada dudukannya, proses pengelasannya lumayan ribet karena harus copot knalpot dan pelindung mesin. Nah, ini kondisi setelah besi tambahan untuk pengait pegasnya sudah dilas. Tadi kami tidak sempat lihat proses pengelasannya. Ini sedang berusaha dipasang pegasnya. Pegas ini berfungsi supaya standarnya bisa kembali ke posisi semula setelah tidak dipakai ya. Nah, itu ada besi tonjolan, itu yang tadi ditambahin, itu tempatnya pegasnya dikaitkan. Sekarang pegasnya dikaitkan di bagian bawah dari standar tengah 2 ini. Yep, selesai terpasang. Saatnya dites. Nah, ini sudah terpasang, sudah dicoba dan hasilnya mantap.
Kenapa kami memutuskan masang standar tengah 2? Karena XXR tidak dilengkapi dengan itu, dan selama ini motor kami jarang dipakai, selalu standar samping. Jadi menurut informasi yang kami baca, kalau sering di standar samping bisa merusak shock breaker depan bagian kiri. Demikian video ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.